dijalin. Kita banyak tahu bahwa orang yang seperti ini bahkan di kampung juga ada yang ditemukan di kandang kambing gitu, nggak manusia penanganannya. Nah, kita sebagai petugas pemerintah tentu punya kewenangan dan tugas yang mengayomi semua warga seperti itu. Oleh karena itu saya tadi mengatakan dalam penanganan jangan sampai teman-teman keluar dari utamakan HAM dulu, yang kedua dulu tugas masing-masing. Ada yang tidak kita inginkan di kemudian banyak ada potensi kejadian-kejadian di tempat lain, ada yang terjebur ke sungai gitu gara-gara tugas yang entah apa benar atau tidak, tapi kenyataannya bahwa ada pengaduan di sini baik di Jakarta di Jakarta. Ya, tentu saya tidak mengharapkan nanti bisa terjadi. Ya, kita ikuti SOP yang ada, HAM kita tanamkan, tetapi bahwa memang orang tersebut bukan kita mau apa-apakan, tetapi kita manusiakan, kita rehabilitasi. Kami di sini dan dinas sosial punya tanggung jawab untuk memanusiakan mereka, terutama yang dengan kondisi kejiwaan itu. Di sini nanti akan ditangani di bawah ke dokter yang tupoksinya adalah dokter kejiwaan. Kita mungkin kalau tidak sanggup datang kita kirim ke Bogor, kalau sudah sembuh kembali ke kita kembalikan ke masyarakat. Kalau dia memang seperti manusia yang harus kita manusiakan. Nah, sekali lagi saya katakan tugas-tugas yang mulia ini tentunya bagi kita semua mulia, karena memang kita tahu bahwa suatu kota itu maju bukan dilihat dari hasil pembangunannya, ya, gedungnya yang mentereng, tapi kesejahteraan sosialnya sudah kita banyak, kita tidak sedikit kita temukan di jalanan, di anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan kejiwaan, lapangan sudah mungkin bahkan tidak ditemukan, itu sudah kaya bahwa kota itu sudah maju. Seperti contoh di negara lain, Singapura, Malaysia, gitu, itu sudah boleh dikatakan nol gitu. Kita Tangsel mengharapkan demikian. Kita juga nanti akan membentuk tim PRT yang itu tim reaksi cepat, nanti kita akan kita bentuk untuk menemukan di mana adanya dan segera kita tangani. Jadi bukan lagi nanti kalau sekarang kan sifatnya insiden ini sebulan sekali, sebulan sekali, tapi kalau nanti kita akan punya yang mobile setiap hari, setiap shift pagi dan malam, menemukan itu segera kita tangani. Jadi juga akan